Kafe dan tempat hiburan malam di wilayah Bekasi Kota menjadi sasaran kegiatan penegakan protokol kesehatan COVID-19 oleh petugas gabungan dari Polsek Bekasi Kota, Koramil 01 Kranji, dan Satpol PP. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini, dengan menyasar lokasi yang dijadikan tempat nongkrong seperti kafe dan tempat hiburan malam. Setelah memeriksa seluruh pengunjung kafe, Kapolsek kemudian memerintahkan pengelola untuk mengikuti peraturan sesuai dengan surat edaran yang sudah diberikan oleh Wali Kota Bekasi. Tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung, petugas juga menyita puluhan botol miras dari toko dan kafe. Kami sudah melakukan giat patroli dari beberapa lokasi, karena memang Bekasi Kota ada 5 kelurahan yang sudah kita susurin, ada beberapa kafe yang masih melanggar protokol kesehatan COVID, di mana sesuai dengan edaran dari Bapak Wali Kota Bekasi bahwa operasional kegiatan boleh dilaksanakan sampai pukul 23.00. Dari Bekasi, Jawa Barat, Riyadus dan Bagus, Tribrata TV, salam Tribrata.